Assalamualaikum, halo semua, saya Richie. Selamat datang kembali channel saya, di mana kalian bisa mendapatkan informasi seputar dunia kucing, tempat wisata, juga tips dan tutorial. Di video kali ini, saya akan mereview degreaser dari Pets Groom, di mana degreaser ini berguna untuk menghilangkan minyak dan kotoran pada kulit dan bulu kucing kita. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke reviewnya, kalian bisa memberikan supportnya untuk channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen ya, agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Degreaser Pets Groom merupakan produk dari Avastar Singapura yang berguna untuk menghilangkan minyak dan kotoran membandel pada kulit dan bulu kucing yang sering muncul pada bagian ekor, lipatan kaki dan dagu, sehingga hewan peliharaan kita terlihat lebih bersih dan sehat. Para anak bulu di rumah seringkali bermain di pekarangan dan berbaring di tanah, jadi membuat bulunya lebih cepat kotor. Oleh karena itu, diperlukan degreaser untuk membersihkan kotoran-kotoran yang membandel pada bulu mereka. Pada kemasan produknya juga terdapat keterangan kalau degreaser ini dapat membuat kulit dan bulu menjadi lebih sehat, melembabkan kulit dan bulu, mengontrol sebum, dan mencerahkan semua warna bulu dengan formula biodegradasi dan hipoalergenik. Produk ini berbahan dasar susu kambing ya teman-teman. Dan yang hebatnya lagi dari produk ini adalah terdapat bahan pitera, di mana pitera ini kaya akan kandungan nutrisi alami, vitamin, mineral, dan asam amino yang bermanfaat untuk kesehatan kulit dan meregenerasi kulit secara cepat. Produk ini juga menggunakan silver water sebagai raw basicnya, di mana silver water ini berguna sebagai antibiotik, antibakteri, antimikroba, antiinfeksi, antivirus, antijamur, antialergi, antiseptik, dan disinfektan. Untuk kemasan 500 gram degreaser ini harganya sekitar Rp115.000 yang teman-teman bisa dapatkan di online shop. Tekstur dari degreaser Pets Groom ini bentuknya seperti lotion ya teman-teman, dan untuk wanginya saya suka karena menurut saya wanginya itu enak banget, soft atau tidak menyengat. Dan cara pemakaiannya cukup mudah juga ya teman-teman. Kita tinggal langsung mengaplikasikannya ke bulu kucing kita dalam keadaan kering tanpa perlu dicampur air. Lalu gosokkan secara lembut pada bagian yang terdapat banyak kotoran ataupun minyak. Lalu biarkan kurang lebih 5 menit agar degreaser ini bisa bekerja secara maksimal. Setelah itu kita bisa bilas dan mandikan kucing kita seperti biasa dengan menggunakan shampoo. Nah, ini dia Jody setelah dimandikan dengan menggunakan degreaser sebelumnya. Bulunya terlihat lebih bersih, lembab, halus, dan mengembang, serta minyak dan kotorannya juga hilang. Overall, saya suka banget dengan degreaser Pets Groom ini. Walaupun harganya lumayan mahal, tapi hasil yang kita dapatkan sangat memuaskan. Dengan bahan dasar dan beberapa kandungan alami yang terdapat di dalamnya, membuat produk ini aman digunakan, bahkan jika digunakan oleh manusia sekalipun. Karena pada kemasan produk ini terdapat keterangan telah dilakukan uji coba terlebih dahulu pada manusia. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Kita akan ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.